Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Secretary Channel. Pagi ini kita mau gabur sekitar 35 ekor pasukan Derby dan Mix Umum 2022. Jarak sekitar 5 km, kita gabur tipis-tipis saja. Kali ini kita nggak one by one. Untuk posisi gaburnya kita harus nyari tempat yang lapang ya, utamakan keselamatan. Yang pertama di tanah kosong, cuaca sangat cerah ya, kita coba didiamkan sekitar 5 menit. Karena dekat, kalau jauh biasa kita diamkan sekitar 15 menit sampai 30 menit. Misalkan kita gabur 90 km ke atas, kita istirahatkan sekitar setengah jam atau 30 menit. Ya, selanjutnya kita akan buka pintunya. Kita mulai dengan yang jantan dulu. Jadi kita mulai yang betina dulu, yang di bawah. Ya, udah terbang. Koloni udah jadi satu. Kita terbangkan dari arah timur, kandang Checker Love Serpong ada di barat. Udah mulai tinggi. Kalau kita pulih posisi penerbangan yang lega begini, aman untuk burung dan aman untuk kita yang gabur dan orang-orang yang pengen yang lewat. Udah makin tinggi. Burung ini udah kita vaksin ND, Cevac 7, dan udah dikasih obat cacing, obat kutu. Jadi kondisi burung benar-benar siap untuk lomba. Sekian sahabat-sahabat Checker Love Serpong, sampai di sini semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-sedulur Checker Channel. Saya sudah sampai rumah, gabur di Piro sekitar 5 km dari kandang. Burung pada sampai. Wah, si benang ini yang kedua saya gabung bareng jantan dan betina. Biar bersenang-senang dulu padanya di jodoh, pacaran, kawin. Sebelum kita gabur yang lebih jauh lagi hari Minggu ke Bekasi. Ini masih ada di genteng. Ini terah bebas bersenang dulu. Ini kesetresan burung. Kita ketemu nah jantan dan betina. Nah, ini guys. Oh. Burung udah pingin baru masuk. Oke. Selamat pagi dan happy.